Anggota TNI dari berbagai satuan di Kabupaten Ngawi melakukan giat karya bakti menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan karya bakti TNI ini dikemas dengan membersihkan seluruh masjid yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0805 Ngawi, Yon Armet 12 Kostrat Ngawi, Subdenpom 512 Ngawi, dan unsur satuan lain membantu masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan seluruh masjid yang ada di Ngawi. Kehadiran TNI dalam kegiatan tersebut membuat masyarakat semakin bersemangat dalam melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan di halaman masjid. Salah satu pengurus masjid Al-Komariah, Heri Dwipo, mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota TNI yang selalu hadir di setiap kegiatan masyarakat. Terlebih perhatian anggota TNI dalam menyambut bulan suci Ramadan ini berdampak positif untuk masyarakat dalam menciptakan suasana Ramadan yang aman, damai, dan khidmat. Kami sebagai wakil dari Takmir, dengan adanya bantuan dari TNI, kami sangat senang, sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak TNI dengan harapan bisa membantu pekerjaan kami dalam rangka untuk mempersiapkan persiapan bulan Ramadan. Sementara Komandan Kodim 0805 Ngawi Letkol Infantri Adi Wirawan mengatakan, kegiatan melalui operasi gerakan tentara dalam tindakan nyata atau geradakan bersama-sama seluruh masyarakat sekitar menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan operasi geradakan ini digelar secara serentak di 217 masjid di masing-masing desa, kelurahan yang ada di Kabupaten Ngawi. Sebanyak 400 anggota lebih dari berbagai kesatuan yang ada di Ngawi dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatannya adalah bersama-sama unsur-unsur tadi dan masyarakat, kita melaksanakan karya bakti di masjid. Apa maksud dan tujuannya? Jadi menjelang bulan Ramadan yang akan datang, kami mengajak masyarakat bersama-sama kita menyiapkan masjid. Mungkin sudah beberapa waktu lalu karena pandemi, masjid kita kurang tersentuh, sehingga kami hari ini menggelar karya bakti di 217 masjid atau desa dan kelurahan di se-Kabupaten Ngawi. Harapannya ini bisa menjadi stimulan bagi masyarakat sehingga nanti dalam pelaksanaan ibadah nanti kita nyaman. Diketahui pandemi COVID-19 telah membatasi seluruh kegiatan masyarakat, tak terkecuali pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada bulan suci Ramadan di tahun sebelumnya. Saat ini kasus penyebaran mulai menurun dan aktivitas jamaah masjid mulai dirapatkan syofnya. Namun upaya penerapan protokol kesehatan tetap harus diutamakan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.